sedang berlangsung pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Uni Emirat Arab U17 kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Laga Timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab tengah berlangsung di Stadion Pakansari Bogor. Meskipun Timnas Indonesia bermain tanpa dukungan supporter di stadion, Timnas Indonesia tentu ingin terus memberikan performa terbaiknya bagi para pendukungnya. Kemenangan telak melawan Guam dengan skor 14-0 pada laga sebelumnya menjadi bukti Garuda Muda benar-benar tampil dengan performa terbaiknya. Kini, ujian lebih berat harus dihadapi Garuda Muda saat bertemu lawan yang lebih kuat, yakni Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab diketahui masih memuncaki klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, tepat di atas Indonesia. Kemenangan melawan Guam dan Palestina menjadi awal sempurna bagi Uni Emirat Arab bertarung di babak kualifikasi. Peluang Uni Emirat Arab lolos ke babak utama makin besar jika mampu mengalahkan Timnas Indonesia pada laga kali ini. Garuda Muda asuhan Bima Sakti tentu tak ingin hal itu terjadi. Alhasil, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil on fire melawan Uni Emirat Arab malam ini. Meski demikian, Indonesia tak boleh jemawa. Uni Emirat Arab akan memperbaiki kesalahan mereka pada pertandingan sebelumnya. Keseruan duel Timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab dapat Anda tonton secara langsung atau live Indosiar dan streaming video.com pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat menyaksikan.